Oke lah mas bro semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sangkar Hello Pet Mochi dengan alat yang sederhana, dengan bahan-bahan yang sederhana. Simak videonya sampai selesai jika ingin paham dalam cara pembuatannya. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa di share juga ya. Oke, terima kasih. Setelah tepok sangkarnya jadi, lalu kita amplas agar permukaannya halus. Usahakan potongan kaki-kakinya presisi dan tidak jeglong, sugeneng, sujeglong, suroto. Engko lek ngono. Aja Mas Bro. Usahakan diratakan semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Sekarang saya akan mengukur diameter sangkarnya menggunakan kawat ayam atau jeruji kawat. Nah seperti inilah mas bro, kawat bekas namun masih berfungsi. Hampir selesai mas bro, tinggal finishing aja. Sekarang saya menali kawatnya agar tidak terlepas dari ikatan tepok atas dan tepok bawah. Oke lah mas bro, sangkarnya cuman begini, hemat budget ya.
murung enak gantungannya gitu.